Okey, hai, assalamualaikum dan salam sejahtera. Ya, Muhammad Syam here. Okey, so sekarang ada saya ada satu laptop ni. Nak tukar hard disk. Okey, ni hard disk ni kita nak tukar. Aduh, hari tu dia dah hantar ni format tapi ada masalah lagi. Pakai-pakai kejap tak boleh. Memang hard disk dia ada masalah. Memang apa tu laptop dia bermasalah. Okey. Memang laptop dia bermasalah hard disk dia. Bila saya on tadi dia tak boleh duduk dalam tu, dia loading apa semua. Jadi kita dengar sini bunyi krek 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 krek. Ha, gitulah dia sangkut. Ha, jadi mungkin ada banyak back sector. Jadi so kita nak buka ini model ES1-431 series. Ha, Acer laptop Acer. Okey, ini saya dah buka apa tu dia bateri ni. So kita buka dia punya. Leceh ni laptop ni kena buka semua cover ni. Dia tak ada cover kecil untuk tukar apa tu hard disk je. Tu leceh kan, eh? Masa buka banyak skru kan, dia selalu tutup gitu je. Okay, so jom kita tengok. Okay, kita buka skru ni. Ini ni. Kalau pakai mesin lagi ya, snik. Tapi itu malah nak pakai. Selesai tadi. Okey. Sebab kadang-kadang kena pakai mesin ni. Kalau ni rosak. Kita tak tahu dia punya ni. Kalau makan main buka berak. Okey. Kita buka lah. Buka dia punya apa tu CD ROM ni, DVD ROM ni. Sekarang dah jam 1.35. Okey, sementara tunggu nasi masak nak lunch. Lauk-lauk saya dah masak tadi. Okey, tadi dah balik sebelum dia ambil anak tadi, pergi beli bahan dapur sikit, balik masak. Ingatlah masak saya beli kepala ikan putih, lepas beli ayam, beli yang mana apa, tapi dengan nak buat sup ikan tapi tak cukup. Tak cukup perencah, tak cukup bahan. Ah, kasi keluar dia. Okey, ni kasi keluar dah skru ni, semua ni skru ni. Ada skru tak nak keluar lagi. Okey. Ya, bagus ni apa kalau ni ada yang ada magnet ni. Ni melekat kan. Ha, kan melekat ni. Mana lagi? Buka. Okey. Kini buka semua. Okey, semua dah buka. So jadi baru saya nanti terbuka dah. Senang ni. Begitu senang sekali. Okey. So kita dah buka ni. So inilah hard disk dia. Ni hard disk dia. Senang tu je. Okey. Ni ada dia ada cover ni. Kita kena buka dia punya cover ni dulu. Okey, saya tunjuk ni. Okey. Buka cover ni. Dia ada untuk pemegang dia ni. Okey.
So, siap tu. Kita letak sini. Sebab dia ada, dia ada ni, dia ada untuk pemegang ni di sini. Okey. Dia ada span sini supaya dia tak bergegar sini. Okey. Okey. Macam span dia. Tu. Kita kasih masuk ni ni. Nak. Pak. Okey. 66 si. Okey. Yang menimba sini jadi macam kaki dia lah. Okay. So kita tutup dia, pasang balik ni. Ni speaker dia ni. Ni spinning cable speaker ni. Nanti tak bunyi pula speaker. Kita langsung masuk. Okay, masuk balik sini. Alah, leci semua. Benda kecil ni susah ni. Okay. So cover. Dan satu lagi, kalau ada ni, kita cuci terus lah. Kita ni kipas ni bau. Oh, berbau. Habuk. Penuh. Okay. Ni pakai brush. Brush Rottweiler. 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 Ini yang apa tu, silik apa tu, silikon apa ni, bukan bulu babi. Ini yang ni saya potong biar kerasa dia, dia panjang halus ni. Ini nylon ni, bukan bulu babi ni. Okey, kalau nak beli tu cari yang halal punya. Ada yang, ada yang bulu babi tu, yang tak halal. Ini yang yang halal punya ni. Ni nylon. Okey. Cuci, cuci. Okey. Kalau kipas ni, okay, apalah. Ini kasih bersih dulu. Okay, sekarang ngam ngam, okay. Ngam ngam, so cantik masuk. Okay, so kita boleh screw dia. Tu lepas dah kita screw semua pasal ni, tu bila boleh format balik. Ini kita check dulu. Okey, ini Toshiba juga, kita check dulu. Tapi ini spek apa apa ni? Oh, 500 GB je. Yang saya bagi 1 tera ni, lebih besar. Okey. Okey, so itu sajalah untuk kali ni. Bagaimana nak tukar hard disk dekat laptop ni. Okey. So untuk reformat kita untuk video yang akan datang lah, yang lain. Okay. So, untuk buka ni saja. Okey, peace. Assalamualaikum.